Komando Distrik Militer 1420 Sidrap menggelar kegiatan donor darah di Aula Makodim 1420 Sidrap, Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Kamis 9 April 2020. Kegiatan yang digelar tersebut dalam rangka mengantisipasi kekurangan persediaan darah sebagai akibat social distancing dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dandim 1420 Sidrap Letkol Infantri JPS Situmorang mengatakan hari ini Kodim 1420 Sidrap sesuai dengan perintah pimpinan dari komando atas untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Ini tujuannya untuk menjamin ketersediaan darah di PMI. Kita tahu dengan situasi saat ini dengan mewabahnya COVID-19 tentu akan sulit bagi pasien nantinya saat membutuhkan darah. Oleh karenanya, hari ini kami anggota Kodim 1420 Sidrap beserta ibu-ibu Persit KCK Cabang 44 Dim 1420 Sidrap, termasuk sebagian masyarakat, kami libatkan dalam rangka mengikuti kegiatan ini. Dan ini nantinya untuk menjamin ketersediaan darah, khususnya di Kabupaten Sidrap. Ya, jadi Nan bisa jelaskan kegiatan ini, Dan. Oke, baik. Jadi hari ini kami Kodim 1420 Sidrap sesuai dengan perintah pimpinan dari komando atas untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Ini tujuannya untuk menjamin ketersediaan darah di PMI. Kita tahu dengan situasi saat ini masa wabahnya COVID-19 tentu akan sulit, ya, akan sulit bagi pasien yang kemungkinan nanti suatu saat membutuhkan darah. Tapi dengan kondisi sekarang darah kurang tersedia, sehingga disinilah perintah dan pimpinan untuk menjamin itu adanya ketersediaan darah tersebut. Kami diperintahkan semuanya jajaran untuk melaksanakan donor darah seperti yang dilaksanakan hari ini. Hari ini kami anggota Kodim juga beserta ibu-ibu, termasuk juga ada sebagian masyarakat juga yang melibatkan dalam rangka untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi intinya untuk menjamin ketersediaan darah di PMI, khususnya di Kabupaten Sidrap. Terlihat dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Infantri Sudirman SS, Ketua Persit KCK Cabang 44 Dim 1420 Nyonya Situmorang, personel Kodim 1420 Sidrap, ibu-ibu Persit KCK Cabang 44 Dim 1420 Sidrap, serta masyarakat seputaran Makodim 1420 Sidrap. Erwin Parolai, AJP News.